Perguruan Pius Cilacap dari Sekolah Menengah Pertama melaksanakan kontrak kejujuran dilaksanakan berada di aula sekolah pada Sabtu pagi. Diikuti oleh kelas 9 dan para guru dengan menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai motivator bagi siswa. Ada 3 poin penting dalam kontrak kejujuran ini, yaitu mengerjakan soal UNBK dengan kejujuran, menolak dengan tegas segala bentuk godaan kecurangan UNBK, dan meraih kelulusan 100% melalui hasil maksimal yang berpegang teguh pada kemampuan sendiri. Kontrak kejujuran diterapkan sebagai lanjutan dalam pemantapan pendidikan karakter yang sudah ditanamkan semenjak kelas 7. Sedangkan untuk kesiapan lainnya, para siswa telah mengikuti tryout dan menambah jam belajar, sehingga sudah siap dalam menghadapi ujian nasional ini. Ini kontrak kejujuran yang ke-9, sehingga kami sudah rutin melaksanakan tiap tahun. Adapun tujuan kami laksanakan ini untuk memantapkan pendidikan karakter di SMP Pius yang dimulai pada sejak masuk, mulai MOS di kelas 7, kemudian diulangi juga pada saat ini setelah mau mengikuti ujian nasional. Sebagai komitmen bersama menciptakan ujian nasional yang jujur dan bersih, para siswa membubuhkan tanda tangan di kain besar berukuran 5x2 meter ini. Diharapkan setelah menandatangani kontrak ini, para siswa mampu bersikap jujur dalam berbagai hal. Saya mengikuti kontrak kejujuran ini selain untuk UNBK, tapi juga melatih saya untuk jujur ke depannya dalam kehidupan saya, sepanjang hidup saya. Hasil dari kontrak kejujuran ini berdampak positif terhadap kejiwaan siswa yang menghadapi ujian nasional yang jujur dan mandiri yang telah memasuki tahun ke-9 pada pelaksanaannya. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV mewartakan.